Dulu viral diselingkuhi, Norma Risma muncul dengan kabar bahagia dapat umroh gratis bareng ayah. Norma Risma merupakan wanita yang sempat viral pada awal tahun lalu karena kisah pernikahannya dengan sang suami Rozi. Norma harus menelan pil pahit lantaran mengetahui Rozi telah berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri, Rihanna. Kini setelah lama menghilang, sosok Norma Risma kembali muncul ke publik. Hal itu terlihat lewat unggahan video di akun Sela Saukia. Video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan kondisi Norma dan sang ayah yang dalam keadaan baik-baik saja usai kasus perselingkuhan itu mencuat. Tak hanya itu, diketahui Norma Risma juga mendapat hadiah umroh gratis bersama sang ayah. Dalam unggahan tersebut, nampak video Norma Risma dan sang ayah bertemu dengan pengusaha bernama Sela Saukia. Dalam video tersebut, Norma ditemani sang ayah mengenakan hijab serta baju kemeja berwarna gelap. Sementara sang ayah nampak setia mendampingi Norma di sebelahnya. Postingan tersebut akhirnya mendapat respons positif dari warganet. Bahkan banyak warganet yang berharap agar Norma Risma curhat di tempat yang tepat, yakni di Tanah Suci. Seperti yang diketahui, nama Norma Risma sempat viral beberapa waktu lalu lantaran curhat tentang hubungan terlarang antara suami dan ibu kandungnya. Pasca kisahnya viral dan mendapat dukungan dari banyak warganet, Norma Risma pun sempat beberapa kali diundang ke podcast, termasuk podcast milik Denny Sumargo.